Harga beras di pasar tradisional yang ada di Jambi terus mengalami kenaikan harga yang berkisaran dari Rp1.000 per kilonya setiap bulan. Akibat musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini berdampak langsung kepada harga bahan pokok terutama beras. Harga beras di pasar Talang Banjar, Kota Jambi merangkak naik dari bulan Juli dengan harga Rp13.000 per kilo menjadi Rp14.000 pada bulan Agustus. Dan per Jumat 8 September 2023, harga beras yang dijual di pasar Talang Banjar berada di harga Rp15.000 per kilo. Sedangkan untuk harga beras subsidi dari Bulog juga ikut menaik, yakni dari harga sebelumnya Rp48.000 per 5 kilo menjadi Rp57.000 per 5 kilonya. Kemarin bulan Agustus masih bisa 14 lah. Kalau bulan sekarang lah 15, King B sekarang 282. Per kilonya ya, kalau masih ada modal lama jual 14. Kalau modal baru ya modal 14.200, jual 15. Tiga bulan terakhir ini, nah yang minggu sebulan ini lah yang paling parah. Naiknya 10.000 satu kampil, 10.000 semua rata-rata itu. Bulan ini lah yang parah, bulan kemarin itu lah. Tiap minggu naik. Pedagang di pasar Talang Banjar berharap dari kenaikan beras ini, stok beras bersubsidi ditingkatkan kembali sehubung meningkatnya permintaan beras bersubsidi oleh masyarakat. Torik, JEK TV, melaporkan.